I think the first half we have more than them, but unfortunately we didn't score goal. And second half they scored the goal, really good goal by heading. And when we have behind 8 players, we didn't take track our men. Second goal is same. We didn't cover each other, and that's the why they scored the two goals. They get extra fitness, extra power. And decide the game. Despite we are throwing everything attack, we cannot score any goal. But I think the first half, if we just put the ball in target, they was very shaky. They make few mistakes, but unfortunately, it's football. We have to rise up after this game and have to fix some things and get better in the next game. In 4 days, we have played 2 games in 3 o'clock, and even we have second half dominate. But how to say, it's not fetish. It's just me today unlucky. Opponents not allowed not too much space. They're defending well, and it was like chess match. Who make one mistake is finished. It's everyone game is like this. That's football, and they have to rise up. And we cannot say this. Alassane is fatigued. They are same, tired. But just is football. When you make the mistakes. Sometimes even we have good position, but they make really good process and good timing. 2 goals, it's our mistakes. And in football, you cannot make these mistakes. And you get good penalty. Seperti yang kita lihat di babak pertama tadi, kita hampir menutup segala ruang yang pemain-pemain Brio itu ciptakan, dan di babak kedua kami kehilangan fokus di menit-menit awal sehingga mereka bisa menciptakan gol pertama, dan itu yang membuyarkan konsentrasi kita, dan akhirnya tercipta lagi gol kedua. Ya, kita juga tidak bisa beralasan dengan kalahnya kita. Kita tidak beralasan dengan menutup jadwal karena Barito pun bermain di hari yang sama. Saya pikir ini bukan sebuah masalah, dan mungkin bisa dikata kami kurang beruntung untuk hari ini, dan kami akan mencoba bangkit lagi di pertandingan selanjutnya. Yang pertama, ketika kami mengajak seluruh pemain dan ofisial untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dalam hari ini kita bisa memetik 3 poin dari satu penampilan yang boleh dikatakan lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya. Kami hari ini mengawali dengan baik, dan akhirnya juga bisa menang dengan skor 2-0. Saya apresiasi kinerja pemain hari ini, cukup disiplin, cukup punya tekad, punya keinginan untuk menang, dan itu yang bisa memenangkan kami dari pertandingan pada hari ini. Sekali lagi kuncinya adalah tadi kita punya tekad keinginan untuk menang, dan mereka mengaplikasikannya di lapangan cukup, boleh dikatakan cukup baik lah. Mereka mau bertahan dengan disiplin, kemudian mereka juga mau keluar menyerang dengan open play yang sudah kita rencanakan di latihan. Jadi saya pikir Rakit juga sudah betul-betul punya tekad, karena dia memang sudah 4 pertandingan baru cetak 1 gol, sementara dia pernah menjandang sebagai pencetak gol terbanyak di liga. Jadi artinya dia juga cukup termotivasi pada pertandingan hari ini. Ya, saya juga sudah sampaikan pemain sangat wajar ya, ketika 4 pertandingan belum meraih kemenangan, tentunya sebagai supporter yang cinta kan Barito pasti akan mengeluarkan pendapatnya atau unek-uneknya. Kami sadar dengan hal itu, tapi butuh sekali lagi saya menghimbau kepada supporter juga cukup minta kesabarannya, karena kalau boleh dilihat mayoritas dari pemain kami yang betul-betul baru turun di Liga 1 pada tahun ini banyak sekali, mungkin 80%. Hanya Bayu pemain asing yang hari ini main. Yang lainnya semuanya baru pertama kali menginjakan lapangan untuk berlaga di Liga kelas 1, ya Liga 1 di Indonesia. Saya pikir wajar. Jadi tolong sabar-sabar, tapi saya punya keyakinan. Dan contohnya hari ini mereka bisa begitu bagus menampilkan permainan. Jadi ke depan insya Allah dengan tim ini bisa lebih baik lagi. Untuk itu bersabarlah. Alhamdulillah kami bisa menang pertandingan sore hari ini. Insya Allah ini semua awal yang baik untuk kedepannya, untuk pertandingan kedepannya, untuk selama liga kompetisi ini. Saya mewakili teman-teman, kita
sebelumnya juga kita sudah mempunyai feeling yang bagus untuk pertandingan sore hari ini. Kita punya mempunyai winning mentality. Dan itu aja sih sebetulnya yang kita kenapa bisa memenangkan pertandingan sore hari itu.